Mengejutkan, berita terbaru tentang Prabowo Subianto. Terkuak, pertemuan Prabowo dan Menhan AS diselingi dengan pembahasan soal Tiongkok. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto akhirnya dapat berkunjung ke Amerika Serikat usai dihapus dalam daftar hitam. Sebelumnya, jurubicara Prabowo, Dahnil Azhar Simanjuntak, membeberkan agenda Menhan RI itu selama ada di AS. Dahnil menyebut Prabowo akan bertemu dengan sejumlah tokoh terkait pertahanan selama berada di Amerika Serikat. Media lokal AS melaporkan bahawa militer Indonesia juga sedang dirayu oleh pihak Rusia dan Tiongkok. Seorang pejabat senior pertahanan AS mendukung keputusan pemerintah menjamu Prabowo di Pentagon, di mana dia bertemu dengan Menhan AS, Mark Esper, pada 16 Oktober 2020 lalu. Menteri Prabowo adalah Menteri Pertahanan yang ditunjuk oleh Presiden Indonesia, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, ujar pejabat yang tidak ingin disebut namanya itu. Terkait pertemuan yang terjadi di antara keduanya, dikabarkan jika Menteri Pertahanan AS itu sempat menyinggung persoalan Tiongkok. Menteri Pertahanan AS Marty Esper menyatakan pihaknya akan secara sistematis memantau dan mengelola hubungannya dengan negara-negara mitra. Ia menjelaskan tujuannya tersebut untuk mengoordinasi militer dan juga untuk memajukan penjualan senjata di AS. Bahkan dalam pertemuan yang terjadi, Esper menekankan perlunya membangun hubungan kerjasama yang lebih dekat dengan negara demokrasi seperti Indonesia. Sebelumnya, AS juga memiliki agenda bertemu dengan pihak negara India untuk membangun sebuah kerjasama. Hal tersebut kerana adanya satu pemikiran yang sama dalam masalah ideologi negara berkaca pada Tiongkok dan Rusia. Kita harus bersaing dengan China dan Rusia yang industri milik negaranya dapat mempercepat ekspor militer dengan cara yang kita tidak bisa dan kita tidak pernah mahu dalam banyak kasus, kata Esper. Esper pun menyambut baik inisiatif koalisi baru dengan kehadiran Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di Pentagon, Washington DC. Lantas, Esper menyinggung soal Tiongkok yang menggunakan sikap pemaksaan dan perangkap kewangan untuk membangun aliansi dengan negara-negara lemah seperti Myanmar, Kamboja dan Laos. Semakin kecil negara dan semakin besar kebutuhannya, semakin berat tekanan dari Beijing, pungkasnya. Para ahli menuturkan Amerika Serikat diperkirakan akan memperbaharui peringatan ke Jakarta terhadap pembelian senjata besar-besaran dari Moskow, penolakan yang sering muncul dengan mitra di seluruh dunia. Pembelian jet tempur Rusia dapat memicu sanksi AS di bawah undang-undang melawan musuh Amerika melalui sanksi AS atau CAATSA. Kami meningkatkan risiko CAATSA dalam semua percakapan kami dengan Kementerian Pertahanan, kata pejabat AS itu. Esper bahkan mengatakan dia telah mengambil langkah-langkah untuk meringankan pembatasan ekspor sistem senjata atau kritis dan mempercepat persetujuan, serta akan menggunakan GDAP untuk mengidentifikasi peluang penjualan senjata dan melindungi pasar AS.